Assalamualaikum. Selamat pagi buat semua pelayar-pelayar cakap sukan. Kami bawakan khas daripada Stadium Nasional Kuil Jalil. Ini adalah hari itu Sapi Ahmad. Ya, masuk untuk jalin latihan iaitu Kogi, K Jone. Ya, so, latihan air-air ya, jelang ke Singapura. Tu Miki, Faisal Halim. Ini kita bawakan daripada Stadium Nasional Bukit Jalil untuk sesi latihan pagi ya, sesi latihan sebelum skuad Imam Layar lepas ke Singapura untuk aksi jabatan terbahasa Taiwan Tai 1 untuk tentang kritik pada 23 kemudian Singapura selang 3 hari kemudian serta player dah masuk, player dah masuk. Komen. Tak bunyi. Ada, sabar. Dia belum lagi masuk. Belum masuk lagi. Kucaman. Terbaiklah jarak. Ada liputan live. Ay. Terima kasih. Kita sama-sama bawakan perkembangan skuad Rimau. FM pun bagi kerjasama kepada media. Begitu juga media. Terima kasih kepada FM. Juga buat kepada kita punya exco media. Datangkuasa media. Itu Mr. Chris yang banyak membantu pergerakan rakan media dan juga tidak lupa juga Wan Fakrul yang turut sama-sama memastikan segalanya berjalan lancar. Bila Harimau Melaya berlepas? Berlepas besok ya Muhammad Amir. Yes, Rabu ni game lawan Filipin. Ya, kita bawakan. Hoppa! Ya, itu mayat. Masuk. Apa penjejak badai? Apa benda yang dimasukkan? Mungkin dia ada alat untuk fitness ke? Kemungkinan lah.
Baiklah, saya perkenalkan play-play sikit lah. Bukan perkenalkan lah. Kita zoom sikit. Itu pertahanan Negeri Sembilan. Okay. Lepas tu, yang kedua tu pun daripada Negeri Sembilan juga. Yang baru dipanggil bersama KRP Hero. Luqman Nur Hakim dan masukkan GPS katapult untuk sains sukan. Ya, betul rasanya. Terima kasih Luqman kerana berkongsi pandangan anda semua. Belum sarapan, tak apa. Kita sarapan lepas, jangan bimbang. Yang penting, peminat-peminat dapat menyaksikan sebuah sikit lah training yang dilakukan oleh squad MM Melaya. Terima kasih juga kepada FM, coach, assistant coach. Okay. Lepas tu kita ada Luqman, sebelah Luqman ada main GDT, Ramdan Miki, Arif Aiman. Okey, jangan sikit Sebelah sini tu tidak kelihatan, tapi kita boleh jauh sikit. Kogi tu Sekejap, kita nak clear balik. Zafri Yahya. Pak Zafri Yahya. Nampak nak Azam, nak Azam Aziz. Lepas tu Safi Ahmad. Kemudian Sumare, Abang Wang Hang. Sini Pawi kita. Itu assistant, itu coach. Sorry, bukan assistant, coach fitness itu ada Pawi, Safiq, Makyat, Zahrul Saad. Dan hujung sekali sana adalah Wan Ting Cheng. Luqman Nur Hakim. Orang ingatkan Luqman Hakim ni. Amin tengok ada beza banyak tak cara latihan. Cara jujur adalah memang ada banyak perubahan. Tapi dia setiap guru latih dia ada strategi dia lah. So yang ini kita tengok macam mana. Biarkan Kim Panggun menguruskan dia macam mana taktika dia. Kita tengok dulu. Tadi semasa ada sesi media bersama pemain kita dapatlah bertemu ramah sikit dengan Miki Faisal Halim, pemain daripada Terengganu FC. Dia ada berkongsi sedikit maklumat pada kita, media, mengatanya di bawah kendalian Kim Panggung ni, ketika ini mana-mana dia ada mengenakan denda sikitlah, denda di antara 50 hingga 150 di atas kesalahan-kesalahan ada pemain-pemain yang kesalahan seandainya menggunakan telefon, bermain telefon semasa sesi latihan, pemakaian kasut, banyaklah benda dia akan diberikan syarat-syarat lah. So bagi pendapat Miki, dia berkongsi pandangannya ialah itu adalah satu tindakan yang betul dan sebagai pemain dia perlu mengikuti segala peraturan yang telah ditetapkan apabila seorang pemain itu masuk ke kem Harimau Melaya. Tadi juga kita ada bertanyakan mengenai jika anda ingat dulu sebelum ini ada satu bahasa peringkat saingan suku akhir dalam Malaysia, ada insiden lah di antara Faisal Halim, Miki dengan Safi Rahim, semua orang tahu sehingga ada banyak perdebatan di antara kedua mereka ni sama ada peminat kedua pasukan apa semua. Tapi hari ini cara ikhlas dan jujur daripada hati semua sekali, Miki menganggap perkara ini telah selesai, di mana mereka adalah satu pasukan dan satu keluarga. Baginya biasalah adat dalam permainan itu ada time-time ni, tapi so far Miki kata memang segalanya telah berjalan dengan lancar, telah tak adalah kalau katakan kacau kosong lah. So sekarang ni tumpuannya adalah untuk Harimau Melaya.
Fazli Fizik Adi, kos dah try nasi lemak belum? Oh. Tak dapat dipastikan lah. Min pun tak nampak lagi dia. Kalau dia, Min nampak dia makan, Min beritahu. Tapi setakat ni, Min tak nampak lagi. Jebat Amril, player dah sarapan nasi lemak belum? Ini pun tak dipastikan sebab tak nampak. Kalau nampak, Min berkongsi. Nampak tu Luqman . Masuk lagi, masuk. Kita bawakan live daripada Stadium Nasional Bukit Jalil . Sesi latihan . Bukan senang-senang untuk kita sama mengikuti lintah langsung untuk kemangan latihan skuad Harimau Malaya menjelang lawanan persahabatan antarabangsa di Singapura Rabu dan Sabtu ini. Filipin dan Singapura. Filipin dan Singapura . Ya, semangat sikit. LB Utara, Riza Ghazali hadir tak? LB, sebagaimana yang kita lakukan dalam kita punya portal cakap sukan, malam kita ada dapat maklumat dan menelpon dan FM sendiri mengesahkan bahawa Riza Ghazali telah menghantar surat lah memaklumkan penolakannya disebabkan keluarganya tak sihat. Dan seperti yang sudah maklum, maksudnya semua pun tahu bahawa Riza pun ada update kat dia punya IG mengenai keadaan ayahnya lah. So setakat ni itulah, dia tak ada lagi. Tapi yang penting, apa-apa pun kita doakan supaya ayah Riza Ghazali semoga cepat sembuh lah dan dipermudahkan segala urusan mereka sekeluarga, InsyaAllah. Ini siapa ni? Pagi. Sahabudin, anda ke ada? Sahabudin, siap. Ada tanda-tanda nak ujar kami? Kita tengok sikit langit. Langit sikit. Oh, tak ada. Takat ni okeylah. Mendung, nak kata mendung, tak mendung. Sesuai lah untuk training. Setakat ni . Semangat. Okey, teruskan . Amin nak ada urusan sikit. Nanti kita sambung balik . Terus. Sabar. Salu Nazim, ada tak Min? Air ada, master. Air ada. Master jangan bimbang. Live tak boleh lama sangat . Sebab dia ada masa dia yang diberi. Dalam 10 minit je bolehlah.
Betul-betul Fandi Wahid, betul. Memang kita tak tunjuk dan tidak dibenarkan. Tak boleh lah master, pakai phone je ni. Master nak tengok siapa master? Okey, setakat ni saja live kita, okey. Kita jumpa di Singapura. Assalamualaikum.